Hijos, don y galini, la hogan sepat rongan, ya te maksud galini adal si jay, namun kusur dengan songsongan manisya, eser ketengah yang beraikan masih dengan cepatan farahan. Banyak gangguan dari baitik kali ini nampaknya. Doni datang lagi, Farhan kali ini geser ke sana. Lalu, apa yang terjadi? Doni kali ini geser ke perigal menyisir di sekitar wing. Para pasukan putih dari Hyper Jakarta ini mencoba lagi. Namun, pasinya berhebing dengan baik oleh Denny Mulyadi. Ini Bakhtiar Sanjaya geser lagi. Passing ball mahfudnya pada Aris Iawan. Namun kali ini Abu Umar dengan sigapnya. Jadi Doni datang lagi kosor. Terlepas hati Yanto kali ini. Abu Umar dengan sigap. Dengan usia yang sudah usur ini. Namun kali ini awalannya masih cukup rapat. Dalam mengkabur setiap laju dua pemain terutama di sektor winger ini. Ini Argi Yanto geser pada Denny Mulyadi. Masih Denny Mulyadi membuka ruang dia lawan sopa umpan ketat. Namun kali ini terhentikan baik oleh Farhan. Ini masih dengan baiknya Irawan. Datang kali ini dengan bergerak yang cukup kencang kali ini. Oh, Ponco. Masih Ponco mendapat awalan cukup beri Denny Mulyadi. Intercept yang cukup baik dilakukan oleh Denny Mulyadi kali ini. Sepul ber ikan saja pada doyok lengah doyok tertuduh di kahungan Apple ancang-ancang berikan pada Jos Haji masih Haji neta lesir pada Budi omannya kali ini terpotong dengan baik si Jai ini Bakhtiar Jos Haji kembali kali ini dua kerjasama yang baik kali ini bisik datang menyosong namun masih ada Harmoko ikat sekali kali ini Harmoko dalam hilang sepasa puan bergerakan witif di dengan baik, namun kali ini gelombang serangan datang kembali dari pusang tuan rumah, doyok kali ini masih doyok, Bakhtiar lagi geser bekas kali ini kepada Jos Haji, masih Haji mendapat kahuan lagi, ini Bakhtiar Farhan gerakan Bakhtiar yang mampu diganggu oleh Farhan membuat sang goalkeeper Muhyiddin dengan mudah lakukan sebuah tendangan penyelamat sesaat kali ini, hampir kali ini bola yang sempat ribon ini namun tangkapan kembali Muhyiddin sang goalkeeper baik ini mampu menyelamatkan kali ini kembali si Jay dengan sigapnya lakukan mengejok kali ini namun Jay ini menjadi netra laser kali ini. Bola sempat tanggung namun kali ini keluar sarang yang menuai sukses di perigan kali ini sang tuan rumah mencoba mengorbit di sektor winger dialah Jos Haji sambil mengatur irama permainan passing kali ini perigan hampir namun doyok kurang hormat dalam lapan sebuah kontrol headingnya. Ini bergerak para pemain dari Hyper Jakarta mencoba membangun ruang terangkan dua poin terkoding lagi Lukian Harmoko kali ini langsung mengarah di sektor winger kali ini masih Doni nampaknya lawan berkerok namun terheading dengan baik kali ini. Ini penggawa para pemain dengan sang tuan rumah Argi Yanto si lincah mencoba lawan terubas kurang terukur tidak rekan yang menyambut terubas gol yang dilakukan oleh Argi Yanto ini Harmoko kali ini eser saja ya perigang masih pasukan putih Hyper Jakarta mencoba membangun serangan melalui sektor winger ini sambil menunggu serangan namun usur datang menyosong perigan lagi si jauh amir keluar sarang kembali kali ini penguatan di kulit bundar yang benar-benar tepat dilakukan oleh keeper handsome ini. Ini giliran Jos Haji lakukan upaya geser pada Aris Tiawan masih Aris Tiawan mencoba lagi cukup baik Abu Umar kali ini untuk berikan lagi pada si Jai. Jai mencoba lawan geseran ke sana kali ini. Doni datang menyambut kali ini. Masih Doni. Omaknya kali ini bergerak dengan kencangnya. Lada kawalan penelan. Yuk beraya. Rating dengan baik kali ini. Oleh Budi. Masih Budi mencoba lagi. Ini.
lakukan upaya rekan di sektor winger kali ini nasi para pemain sangkan rumah orang hormat kali ini wakil kusur terhenti tercuri dengan baik oleh Josati kali ini masih hasil lagi lakukan perang kali ini menjaga dengan baik kali Argianto dikawal dengan baik pula kali ini masih Argianto Yana masih mencoba lagi lakukan sebuah upaya apa yang dengan baik ini Aristialan terpendal kali ini cukup rapat kali ini para pagar, para defender dari Khaibar Jakarta ini kusur mencoba membuka ruang perangan serangan Luhut Irawan pendek saja yang berikan pada Doni masih Doni Setiawan mencoba lagi menunggu sang rogan geser ke tengah kusur yang dimaksud namun kurang hormat kali ini kusur berbalikkan perfect dilakukan dari kusang tuan rumah melalui Aris Tia masih Aris mencoba menunggu sang rogan kali ini kepek kelemar tadi menyesir kali ini apa yang berjalan Kemudian yang kurang paripurna itu juga namun belum hari ini Aris racing dan dengan yang dilakukan oleh Aris mengarah langsung kali ini hampir terlepas kemarin yang pergi permohidin ini masih sang tuan rumah mencoba bawa serangan kembali Bakhtiar Senjaya tertatih-tatih namun tawalan yang dilakukan oleh Uri menuliskan kali ini Josadi mencoba lagi Josadi evaluasi fantastis kali ini tendangan yang dilakukan oleh Josadi kali ini mengarah di sudut sebelah kiri dari sang goalkeeper Mohidin yang tidak mampu diantisipasi sehingga lahirlah gol perdana sang tuan rumah leading unggul terlebih dahulu 1-0. Bagi tim tamu untuk bisa menyamakan ketertinggalan skor tersebut. Ini Farhan geser kali ini di sektor winger lagi Doni orang hormat Doni dalam lakukan sebuah kontrol namun masih bisa di save dengan baik ini kembali jadi ia berikan pada Hargianto masih Hargianto si lincah mengelilingi geser berikan pada Budi masih Budi kali ini mengubah lakukan sebuah aliran masih Bakhtiar Sanjaya berikan pada Budi kembali Budi kali ini Aris yang dimaksud titik karena menyokong namun masih ada Fajar titik Ali ini penempatan posisi yang cukup ideal sang goalkeeper Mohidin lakukan sebuah penyelamatan dengan gemilang eser pendeknya berikan kembali kali ini Uri lagi-lagi harus menarik bebas untuk menetralisir sebuah kondisi masih para pemain pasukan Budi Khaibar mencoba menulang serangan di sektor winger ini tanpa awalan pemain lawan kali ini irama permainan dikuasai oleh para pemain tengah ini Farhan masih Farhan lagi menurut gangguan dari Bahtiar namun Farhan kali ini masih punya perhatian menyisir di sektor winger kali ini berhadapan dengan penggawa pendek perang ini masih Ponco cukup baik kali ini Ponco lakukan sebuah apa yang terjadi CJ peluang CJ kali ini tadi sedang menjosong lagi dengan turun oleh Aristiawan masih Aristiawan cukup baik masih ada Uri mencoba mencetak Farhan namun Isal kali ini dengan kontrolnya cukup baik perlindungan pada Josadi sang pencetak gol ini mencoba lagi lawan Petrobat menuju sektor Merki namun lebih dulu berada dalam posisi formasi pemain dari kedua tim telah dilakukan oleh sang arsitek Laklamin ini giliran Uri mencoba namun lagi gangguan datang silih berganti lakukan sebuah orbitan namun Denny Mulyadi dengan sigapnya kali ini bola berada di kaki para pemain dari Khaibar ini mencoba Farhan cukup baik Farhan melewati dua pemain kali ini aksi individu yang dilakukan oleh Farhan nomor 18 mampu mengejar deretan pembawa pedang bertahan dari sang tuan rumah sehingga mampu menyamakan ketertinggalan skor sehingga kali ini skor imbang 1-0 alias 1 sama.
Tubuh meriah berubahnya pertandingan di leg yang pertama, big match pertama, babak yang kedua ini. Kedua tim yang berlaga berbagi skor kedudukan imbang satu sama. Oh, ambil lepas kali ini si Jai. Ini Yuan Fagi lawan Fat Roman. Berikan pada Toto. Berikan lagi Budi. Masih Budi. Lawan Oh. Oman menyesir kali ini. Berikan pada Toto. Oh, menyebabkan kecohan dia lawan. Oh, berperental kali ini. Si Jai terjatuh menuju Irawan. Hampir-hampir saja Bogum mencoba melenggang menunggu Sang Rotan. Dia lakukan bentuk season geser pendek pada Izal. Masih Izal lagi. Yuan Fatih kali ini mencoba lagi mengorbit dengan borongan terhadapnya kali ini pada Toto. Masih Toto dibayang-bayangi oleh Abu Umar. Dengan umur yang sudah usur ini, namun coveringnya masih terlihat begitu baik kali ini. Oh, tidak sudah terjadi, namun bukanlah sebuah foul kali ini. Oh, mengetahunya, Rizan Jeho kali ini, kali ini, Kogon menyambut kali ini. Izal berlubat, Saukoni kali ini. Datang Abu Umar lakukan suatu roman, berheading dengan baik oleh Budi. Aris Tialan berhadapan dengan Huri, masih Fajar. Fajar dengan baiknya kali ini, lakukan sebuah covering atas Aris, masih Aris. Kurang power dalam lakukan sebuah crossing kali ini, namun belum habis babak terakhir. Rizan Jeho kali ini, namun masih lagi Yuan Fagi dengan dorongan manusia yang memanjakan sang rekan ini. Masih Fagi, loser kali apa yang terjadi? Lebih dekat dengan sang goalkeeper, terpasing dengan baik oleh para pemain sang forward bawah ini. Ulan lawan dorongan, lagi pada Toto, masih Toto. Arkiyanto mencoba menyelinap, rapatnya benteng bertah, mudah saja kali ini. Oh, ini sang goalkeeper lawan sebuah tendangan. Oh ya, wasit. Oh, sama. Kita ucapkan sportivitas untuk kedua tim yang berlaga. Baik sang tuan rumah OPMC Balamua maupun Haibar FC Jakarta. Selamat jalan Haibar Jakarta. Bravo sepak bola. Ini saatnya.